Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anjis Giovanni. Di video kali ini saya bakal bermain Free Fire lagi teman-teman. Tapi di sini ada hal yang beda teman-teman. Jadi saya niatnya tuh mau review M4 yang saya dapat nih ya. Tapi malah ketemu cheater ya teman-teman di Pocinok ya. Cheaternya itu dia tembus-tembus ya teman-teman. Jadi dia bisa nabrak musuh yang ada di dalam rumah tanpa dia nabrak tembok rumahnya, jadi dia nembus-nembus gitu dah. Pokoknya kalian lihat aja gameplay cheater ini ya teman-teman ya. Saya juga kill 4 di sini ya, padahal niatnya review M4 malah ketemu cheater ya. Waduh, oke kita langsung lihat aja gameplay cheaternya ya. Astaga teman-teman, ternyata kita sama cheater. Bayangkan saya dibunuh cheater teman-teman. Ini dia ya, kita pantau aja dah cheater. Ya aduh par teman-teman, ini cheater. Tembus dah dia, tembus ya. Dia naik mobilnya tembus. Gila teman-teman, ini parah banget. Killnya 5 sih ya, nggak terlalu banyak. Kita pantau terus dah ini cheater. Dia ngecitnya apa aja ya selain tembus. Gila. Saya kira cuma biasa-biasa aja ya, ternyata cheater. Nah, dia dapat lambor ya, kita lihat. Gila nih orang teman-teman, ngecit. Saya baru kali ini ketemu cheater ya. Parah. Ini sengaja bener nabrak-nabrak ya. Kita tonton sampai boya ya. Dia ngapain nih? Oh, manggil airdrop. Oke. Dia lihat aja teman-teman. Kayaknya dia ini cheat WH ya, wallhack. Nggak auto headshot ya, syukur aja. Bahaya juga teman-teman kalau auto headshot. Nah, dia ngapain nih? Oh, naik mobil. Gila. Nampaknya dia bodoh-bodoh juga ya, sudah ngechat bodoh-bodoh lagi. Wah, gila teman-teman. Mati kau. Ayo bunuh-bunuh nih cheater bodoh nih. Oke, dia masih bertahan. Kita jadi ngecaster cheater nih ya, teman-teman. Parah bener. Oh, dia pakai pelontar ya. Kita lihat pelontarnya. Apakah jitu pelontarnya? Bodoh teman-teman. Gak bisa pakai pelontar dia. Gila. Kena nggak? Oh, enggak ya. Nampaknya dia cuma ngecheat wallhack sama senjata tembus. Senjata tembus. Tembus-tembus pokoknya ya. Tadi dia naik tangga tembus juga teman-teman. Cuma saya berhentiin recordnya sebentar ya. Ternyata pas saya lihat musuhnya ini cheater ternyata. Kan dia tembus batu tuh, bayangkan.
Bener-bener teman-teman. Ini boya, pakai mobil aja bisa boya teman-teman. Citer begini. Gila. Kita pantau terus sampai dia boya ya. Parah bener. Dia dapat kill tembus-tembus teman-teman. Dia bisa lihat orang di dalam rumah ya. Jadi dia tinggal tembusin mobilnya terus dia tabrak orang yang di dalam rumah ya. Gila sih cheaternya. Dia langsung tahu ada orang sini. Oh, ditabraknya nih. Gila teman-teman. Mungkin enggak tuh? Oh, enggak ya. Gila dia tembus. Dia juga tembus teman-teman. Tembus tembok ya. Gila sini tuh. Gila. Parah nih teman-teman. Mati dia bodoh dia. Oh, untung dia bisa tembus. Dia nge-heal sih kan. Bodoh. Cheater terbodoh yang pernah saya temuin ya, sekaligus cheater pertama yang saya temuin teman-teman. Oke teman-teman, ini sepertinya bukan cheater ya, killnya cuma satu doang. Jadi sampai di sini aja ya video saya kali ini ya. Niatnya mau review M4 malah ketemu cheater ya, parah emang teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.